Politeknik Kota Baru dengan kerjasama Jabatan Pengajian Politeknik telah menganjurkan satu ekspedisi menjelajah banjaran Himalaya yang mana terdapatnya gunung tertinggi di dunia, iaitu Gunung Everest. Banjaran Himalaya merangkumi 5 negara, iaitu Pakistan, India, China, Bhutan dan Nepal. Matlamat PKB adalah untuk menawan puncak Everest. Oleh itu, sebagai langkah permulaan, para pendaki telah menawan Everest Base Camp ataupun EBC, iaitu kamp pengkalan bagi semua pendaki puncak Everest. Idea untuk ke Everest Base Camp tercetus apabila seorang staf kami, iaitu Cik Azni Zul Hasbullah, telah berjaya ke Everest Base Camp pada tahun 2009. Jadi di situ hasrat untuk membawa pelajar-pelajar politeknik ke Everest Base Camp menjadi keutamaan. Latihan selama 3 tahun menyebabkan PKB layak untuk terpilih ke Everest Base Camp. Di Nepal, gunung tersebut dikenali sebagai Sagarmatha yang bermaksud dahi langit, dan orang-orang Tibet memanggil Komolongma atau bermaksud ibu alam. Everest Base Camp berkedudukan 5,380 meter atau 17,590 kaki dari aras laut. Untuk sampai ke EBC, pendaki akan mengambil masa lebih kurang 11 hari melalui laluan Gokyo Lake Kolapas EBC. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang staf dan 7 pelajar Politeknik Kota Baru, iaitu 8 lelaki dan 2 wanita. Sekarang, hai. Sekarang kami akan bertolak ke Namche Wajah dari Pakdi. Penduduk di kawasan pergunungan ini membina rumah mereka dengan menggunakan batu-batu yang diperolehi di kawasan tersebut. Mereka akan membentuk batu-batu tersebut menjadi blok-blok empat segi seperti blok-blok simen yang terdapat di Malaysia. Okey. Saya dapat lihat bagaimana rumah mereka dibuat daripada batu-batu yang dipecahkan. Dan dibina dengan less kurang simen lah. Hanya di depan-depan saja. Dan semua handmade, okay? Handmade, guna tangan, kayu semua, potong semua pakai tangan, tak ada mesin. Walaupun dalam keadaan yang sukar, laluan ke Namche Bazar masih terdapat penempatan penduduk. Kami telah terserempak dengan pelajar-pelajar yang ingin ke sekolah. Okey, sekarang kita telah sampai ke Namche Bazar yang mengambil masa selama 8 jam. Ya, atau nama saintifiknya Bos Kroniens, adalah sejenis haiwan yang bertanduk panjang, berbulu tebal dan berjumbai-jumbai yang mana terdapat di kawasan pergunungan Himalaya dan Tibet. Di Namche Bazar, kami diarahkan untuk membuat penyesuaian iklim memandangkan kandungan oksigen semakin berkurang. Okay, sekarang kami akan pergi ke Dolly.
yang mengambil masa dalam lebih kurang 5 jam. Perjalanan jauh dan trek menaik dan menurun amat menguji ketahanan para pendaki. Ini menyebabkan beberapa orang dari tim kami telah mengalami sakit kepala atau dipanggil acute mountain sickness ataupun AMS. Okay, di belakang sana itu ialah puncak Everest summit. Summit yang akan menjadi idola kami semua. Okay. Perjalanan kita hari ini terkendala kerana saya sakit kepala. Jadi daripada Namche ke Dole diambil, dikerat, dishotkan kepada Namche ke apa lah nama kampung dia. Para pendaki mendirikan solat berjemaah setiap waktu. Cara ini secara tidak langsung dapat merapatkan hubungan antara para pendaki. Ini hari ke 5. Disebabkan rakan kami tidak berupaya untuk meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya, kami telah dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu satu kumpulan akan meneruskan perjalanan mengikut laluan yang telah dirancangkan dan satu kumpulan lagi akan turun ke altitude yang lebih rendah bagi membolehkan mereka mendapat rehat yang secukupnya dan dapat menyesuaikan iklim semasa. Adalah menjadi kebiasaan bagi pendaki-pendaki di kawasan altitude tinggi dan beriklim sejuk akan mengalami AMS. Ia merupakan ketidakselesaan badan yang berlaku di ketinggian 2,400 meter dari aras laut dan ke atas yang disebabkan oleh kekurangan oksigen akibat penurunan tekanan udara. Gokyo Lake merupakan tasik tertinggi dunia. Tasik ini terbentuk daripada takungan glasier-glasier yang cair. Banjaran Himalaya merupakan antara banjaran yang banyak mempunyai glasier. Okey, sekarang saya sedang naik ke puncak Gokyo. Di sana ada tasik Gokyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk sampai ke Dragnak, kami terpaksa merentasi glasier yang ditutupi dengan runtuhan-runtuhan batu. Kolapas merupakan laluan paling sukar untuk sampai ke Everest Base Camp. Laluan ini amat jarang digunakan kerana sukar dan berbahaya. Trek untuk sampai ke puncak Kolapas sangat menguji ketahanan mental dan fizikal para pendaki. Adalah menjadi kebiasaan bagi pendaki-pendaki di kawasan altitude tinggi dan beriklim sejuk akan mengalami AMS. Gejala-gejala yang akan berlaku adalah seperti pening, mual sampai muntah, bernafas tercungap-cungap semasa melakukan aktiviti fizikal, penat atau letih, hilang selera makan, malas hendak bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now at 1 AM, 16 of May 2012, we have reached Perjalanan dari puncak Kolapas ke Zonglapula adalah laluan bersalji. Kami telah merentasi laluan ini untuk jarak 2 km. Okey. Memandangkan kami berada di tempat yang tinggi, teknologi ini digunakan untuk memanaskan air. Anda boleh lihat
ianya menggunakan sumber matahari dan dipancarkan kepada Perjalanan dari Zonglang ke Lobuche hanyalah mengambil masa 3 jam sahaja. Nampaknya rakan kami telah pun sampai akhirnya juga. Di sinilah tim PKB telah bersatu semula apabila 3 orang pendaki yang sakit berjaya meneruskan perjalanan mereka setelah 4 hari kami berpisah. Penyatuan ini telah menaikkan kembali semangat dan keyakinan kami untuk menawan Everest Base Camp. Hello. How are you, Kuma? I'm good. And you? I'm fine. Hey, okay, man. Are you okay? Okay, fine. Miss you. But I'm going to okay, Simon. I'm your boy. Yeah, that's really good. Thank you. Me too. Yeah, yeah. Okay. Take comfort. Okay, sekarang kami akan ke Gorak Shake dalam masa 4 jam. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nampaknya kami telah pun sampai ke Gorak Shik. Okey, nampaknya kami telah sampai ke Everest Base Camp. Okey, Assalamualaikum. Sekarang saya sudah berada di Everest Base Camp. Alhamdulillah kita telah sampai dengan selamat, dengan jaya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we arrive in Everest Base Camp, which 5,345 meters. So I'm from I'm Ki from Muslim Mountaineer Association as an advisor of PKB Adventure Team for a journey to Everest Project 2012. And now we can look, we can see at the Everest Base Camp so many camping sites for summiter, for climber, I mean for climber for Everest Base, Everest summit. And there I know Malaysia team also camping there. Okay, bye-bye. Tahniah kepada semua pendaki-pendaki Politeknik Kota Baru, yang mana tempoh masa 14 hari yang diberikan telah memungkinkan mereka sampai ke Everest Base Camp. Kami sedang mencari peluang masa 3 bulan, iaitu satu tempoh masa lazim yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang pendaki untuk sampai ke puncak Everest. Selamat maju jaya, Politeknik Kota Baru. Semua pendaki PKB berjaya menjejakkan kaki di Everest Base Camp. Sewaktu sampai, kami dikejutkan dengan berita kematian 4 orang pendaki puncak Everest yang tidak dapat bertahan untuk hidup akibat sakit. Pendakian gunung-gunung di Banjaran Himalaya mempunyai risiko yang tinggi kerana ia melibatkan nyawa para pendaki. Bukan semua pendaki dapat menjejakkan kaki di Everest Base Camp mahupun puncak Everest.